Harga minyak goreng di Kabupaten Tanjab Timur tembus di angka Rp22.000 per liternya. Harga ini diketahui telah naik sejak satu bulan terakhir secara bertahap. Kenaikan harga komoditas dan sembako terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jambi. Kenaikan ini diperkirakan terjadi akibat buruknya cuaca saat ini. Namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga komoditas dan sembako masih normal. Hanya saja sejak satu bulan terakhir, harga minyak goreng di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat mengalami kenaikan Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Dodi, salah satu pemilik kios di Pasar Rakyat Muara Sabak Barat, mengaku mulai menerima komplain dari pembeli karena harga minyak goreng semakin mahal, di mana harga minyak goreng kemasan menyentuh harga Rp22.000 per liter dari harga sebelumnya yakni Rp18.500. Kenaikan harga minyak goreng ini membuat pembeli dan pedagang warung mengeluh. Tidak hanya itu, dampaknya pun jumlah pembeli minyak goreng menurun akibat mahalnya minyak goreng yang dipicu naiknya harga CPO saat ini. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.